Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini sejak 1000 tahun yang lalu setiap Jumat dibacakan oleh khatib di mimbar Jumat. Kalau di Riau ini ada pengumuman dari gubernur yang harus diulang-ulang pengumuman tiap pekan, pasti pengumuman itu penting. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan sejak 1000 tahun yang lalu, berarti ayat ini juga sangat penting dan rasa-rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Hui, jangan mati ya, berarti mati mau-mau. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Abdul Somad mati. Pelan-pelan. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Allah ingin sampaikan kepada kita, wahai warga Siak, wahai orang Riau, orang Bugis, Dasat Latif, kamu ngaku Islam tapi belum tentu kau mati dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Allah ingin sampaikan, waspada kalian, bisa jadi kalian mati dalam keadaan tidak membawa Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mabuk. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Mencuri tiba-tiba didapat polisi, jangan lari, masih lari juga. Jangan lari, masih lari juga. Terpaksa polisi tembak peringatan. Tembak pertama ke langit, duk. Masih lari, tembak kedua, duk. Masih lari, tembak ketiga, tak. Masih lari, tembak kepalanya. Kakinya dulu ditembak, tembak kakinya, kepalanya kena. Saya tanya temanku yang polisi, bagaimana ceritanya, kakinya kok tembak kok kepalanya dikena? Dia bilang soalnya waktu ditembak dia tunduk. Itu polisi Pelemindia, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat. Saudara-saudara sekalian, insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hobi aklil haram, suka memakan makanan haram. Salah satu di antaranya menerima serangan fajar ketika pemilu yang lalu. Kau tepuk tangan baru kau semua pelakunya. Hei, hei, saya mau tanya, dek, kalau kau terima serangan fajar 300.000, kaya ndak? Kaya tidak? Ibu-ibu, kalau menolak serangan fajar miskin tidak? Miskin tidak? Tapi yang pasti bulan 11 kalau kau terima serangan fajar, itu maknanya kau hancurkan provinsi Riau yang ditegakkan dan dibangun oleh para ulama. Kalau kau terima 300.000, ibu bapak, yang kau terima 300.000, itu maknanya kau tutup masa depan anakmu yang cerdas untuk jadi pejabat. Kenapa? Karena yang bisa jadi pejabat yang hanya punya duit. Mampu menolak serangan fajar? Mampu? Baru 100 orang. Bisa? Bisa? Ya Allah, dengarlah janji hambamu. Kalau bulan 11 dia terima serangan fajar, buat hidupnya sengsara dunia akhirat. Hei bos,
Hei, nak mudah. Kalau korupsi 70 miliar masuk neraka, rasa-rasanya di dunia dia nikmati. 75 miliar bisa nikmati keliling-keliling dunia. Tapi kalau 300 ribu masuk neraka, ah itu namanya beleng-beleng. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa para tuan-tuan guru yang hadir di tempat ini, terkhusus guru saya Profesor Abdul Somad DESALC yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau orang Melayu, saya orang Bugis. Orang Melayu perbedaannya, kalau orang Melayu takut sama istrinya. Tidak percaya dengar tadi puji-puji istri. Karena siaran langsung. Ditengok istri di rumah macam-macam, mati dah. Kalau kami orang Bugis tidak takut sama istri. Cuma istri lebih berani dari kami. Kita serius dulu, ini kumpul keluarga. Ya. Suatu kali Umar bin Khattab bertanya kepada sahabatnya yang masih muda tapi dia ahli ilmu hikmah. Namanya Ubay bin Ka'ab. Umar bertanya, "Ubay, apa sih makna daripada takwa?" Umar bertanya kepada anak muda karena dia ahli hikmah, apa makna dari takwa sebenarnya? Lalu Ubay bin Ka'ab balik bertanya kepada Umar, "Umar, pernahkah kamu berjalan bersama Rasulullah? Pernah? Melewati jalan-jalan yang tebing? Iya. Apakah ketika Nabi menemui jalan yang banyak tebing, cadas, banyak batu-batu runcing, apakah Nabi mundur ke belakang?" Kata Umar, "Tidak." Terus saya melihat Nabi melincingkan tangannya dengan cek. Lalu kata Umar bin Khattab, Nabi mengambil gamisnya naik ke atas kurang lebih seperti ini. Lalu kemudian Nabi berjalan dengan berhati-hati. Cara lagi. Lalu kata Ubay bin Ka'ab, itulah takwa, kehati-hatian. Apa hubungannya? Satu, kalau kau mau punya rumah tangga yang baik, adik-adik sekalian hati-hati milih calon istri. Jangan kau pilih karena dia cantik, karena kau akan menderita bayar ongkos kecantikannya. Lalu bagaimana cara pilihnya? Kata Nabi, satu, lihatlah kecantikannya. Ini cantik penting, tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Cantik ada masanya, cantik subjektif. Tanya Ustadz Abdul Somad, siapa yang cantik? Tanya Ustadz Das'ad Latif, tentu akan terjadi pertengkaran. Siapa yang cantik Das'ad Latif? Mamanya Ece dong, di rumah saya. Kata Ustadz Abdul Somad, mama istri saya. Urusan bapak, bukan urusan saya. Cantik itu menurut si A, cantik menurut si B belum tentu. Cantik subjektif. Yang kedua, cantik itu temporer, ada masanya. Sweet 17, 17 tahun cantik, masya Allah. Semua kalau dia tersenyum, semua satu kampung tersenyum melihat kalau dia senyum, semua terpesona. Tapi balik itu 17, 71 tersenyum lari cucunya dikira mau digigit. Iya kan? Cantik penting. Kenapa penting Ustaz? Karena dia hampir 24 jam bersama kita. Baru bangun, ada lagi. Mau makan, dia lagi depan kita. Pulang kantor dakwah, ada lagi sih dia. Keluar kamar mandi, aduh dia lagi. Jadi kalau jelek casingnya, biasanya kita cepat ganti casing.
Cantik penting, tapi tidak boleh prioritas. Karena kalau cantik, kau akan kecewa suatu saat. Yang kedua kata Nabi, lihat keturunannya. Keturunan penting, tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, ternyata anaknya pengkhianat, Nabi Nuh. Ada orang bapaknya penyembah berhala, tapi anaknya jadi Nabi, Ibrahim alaihissalam. Penting kau lihat keturunan, tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Karena itu hidayah datang dari Allah. Yang ketiga, kata Nabi, pilihlah dia karena kekayaannya. Penting cari orang kaya. Kenapa? Mudah-mudahan, kata orang Bugis, koma bene ko sapak ko yerong kaimu suroi maceke-cekin. Artinya, kalau kau beristri, kau lihatlah mana yang bisa kau nyangkut kalau kau jatuh. Penting. Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah, janda kaya di Makkah waktu itu. Penting cari kaya, tapi jangan prioritas. Kenapa? Kekayaan ada batasnya. Dia kaya Ustaz. Iya kah? Iya kaya. Tujuh turunan tidak akan miskin. Masalahnya dia turunan ke-8. Yang keempat kata Nabi, pilihlah karena agamanya. Wah, bertanya mahasiswa saya di UNHAS, Ustaz, kenapa agama nomor 4? Mestinya ke nomor 1. Sebenarnya jangan salah dek, agama nomor 4 tapi tidak titik di situ, koma. Ada stressingnya di kasribor, cetak miring, tebal. Utamakan agama, dengan agama kau bisa dapat semuanya. Mencari perempuan cantik, kaya, keturunan baik-baik, baik agamanya, 100 orang belum tentu ada satu. Kalau Ustadz Abdul Somad tahu di Pekanbaru ada seperti itu, tunjukkan saya. Saya juga masih mau. Allahu Akbar. Iya, tapi yang banyak kan cantik wajahnya, otaknya heng. Kaya lagi, mukanya kayak kesurupan. Maka mendapati sempurna tidak mungkin. Tapi makanya Nabi katakan, utamakan agamanya. Adik-adik sekalian, kalau kau melihat perempuan, lihatlah agamanya. Cewek-cewek yang hadir di tempat ini, bapak-bapak yang punya anak gadis, lihatlah agamanya. Gimana cara lihat agamanya? Gampang, paling gampang, satu, lihat dia rajin tidak berjamaah ke masjid. Kalau dia rajin berjamaah ke masjid, lihat dulu masanya, kapan. Kalau dekat pencoblosan, hati-hati, bisa jadi itu pencitraan. Ada juga di Pekanbaru begitu? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih? Ya? Hati-hati milih istri. Cewek, kalau kau mau lihat cowok yang baik, lihat sholatnya. Kalau kau berjalan bertiga, tiba-tiba masuk waktu sholat, dia gelisah. Dek, cari masjid dulu. Itu sudah harapan. Tapi begitu kau bilang, dek, dia bilang, dek, saya, bang, sholat dulu dong, sudah mau asar ini, kita belum sholat duhur. Nanti kau lewatin surga, besok aja lagi sholat. Sudah, selesaikan, langsung katakan wabillahi taufiq wal hidayah, say goodbye. Dan tidak usah pacaran, bos. Dada. Saya kadang curhat ibu-ibu, kenapa suami istri saling tidak menghargai? Suami memaki istrinya, istri menghina suaminya. Salah satu sebabnya karena kau terlalu lama pacaran. 4 tahun kau pacaran, 4 tahun saling membohongi, maka tidak ada lagi wibawa di depannya. Adik-adik cewek, jangan terlalu lama dipacari. Begitu kalau ada cowok senang kamu, kalau kau senang saya, lamar saya tunggu kau minggu depan. Begitu kau bilang lamar, hilang itu dia besok. Ini juga cewek sekarang baru modal-modal dikirim stiker lope-lope. Kelepak-kelepak. Beleng-beleng. Modal 15 ribu dibelikan roti 1 bungkus. T1 autan 2 biji. Bawa pinggir jalan lihat nonton mobil. Motor aja 1 tahun dicicil lunas. Masa kau 3 tahun diri pacari tidak ketemu-ketemu, tak dilamar-lamar. Berhenti. Maka yang pertama, kalau mau punya rumah tangga yang baik, pilih karena Allah. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, percaya bahwa tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya.
Bohong kalau ada orang bilang tidak ada masalahnya. Bohong. Jangankan kita ini para ulama. Ustaz Dasat Latif, adik-adik pikir tidak ada masalah saya. Besar masalah saya apalagi setelah viral. Apa masalah saya sekarang paling besar? Banyak janda-janda curhat. Ustaz, adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kirimilah doa-doa penenang jiwa. Lama-lama dia bilang, Ustaz, alhamdulillah jiwa saya sudah tenang. Maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku? Saya mohon maaf Bu, saya bukan imam, saya penceramah. Ustaz Abdul Somad, Bapak pikir tidak ada masalah? Banyak masalahnya. Mau kawin lagi takut sama istrinya. Ini semua ini muka-muka penuh masalah ini. Ini tadi ini PJ. Bapak pikir tidak ada masalahnya? Sudah jadi PJ, apa masalahnya? Mau jadi gubernur, mau jadi wakil gubernur. Semua orang punya masalah. Coba lihat Pak, dalam hidup ini jangankan pajak jabatan, dalam rumah tangga, coba lihat waktu kita sarjana apa masalah kita? Mau kerja, sudah kerja selesai masalahnya? Enggak. Mau jadi kepala bagian, sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya? Enggak. Mau jadi kepala dinas, sudah kepala dinas selesai masalahnya? Mau jadi sekda, sudah jadi sekda selesai masalahnya? Mau jadi gubernur, sudah jadi gubernur selesai masalahnya? Enggak. Mau dua periode, sudah dua periode selesai masalahnya? Ditangkap KPK. Enggak ada orang tidak ada masalahnya Pak, semua orang punya masalah. Iya kan? Maka percaya semua orang punya masalah. Adik-adik, kalau istrimu cantik kau kira bukan masalah? Istri cantik digoda orang, masalah. Apalagi kalau jelek suaminya, lebih masalah lagi. Berarti bagus kalau jelek istri. Istri jelek dihina orang, masalah. Apa masalahnya? Kita lagi yang malu jalan sama dia. Jalan aja, duluan aja dek, nanti kita ketemu di gedung. Sampai di gedung, mana kau bang? Anda jadi dek, saya mencret. Istri cantik masalah, tidak ada istri juga masalah. Jangankan kalian, kurang apa mulianya Rasulullah, kurang apa cintanya Rasulullah kepada Rasulullah, sampai Rasulullah dijelaskan, andai bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya, karena cintanya Nabi kepada, cintanya Allah kepada Nabi. Apakah tidak ada masalahnya? Allah Karim, belum lahir sudah ada masalahnya. Apa? Yatim, bapak sudah wafat. Lahir, baru beberapa hari diambil sama ibu susunya 4 tahun. Kembali ke ibunya 6 tahun sudah wafat. 2 tahun saja bersama ibunya. Ambil sama kakeknya, wafat lagi kakeknya. Ambil pamannya, wafat lagi pamannya. Besar jadi nabi 40 tahun. Setelah jadi nabi, selesai masalahnya, diusir dari kampungnya. Siapa yang ngusir? Pamannya sendiri. Itu nabi, apalagi kalian yang tukang tipu. Mana ada tidak ada masalahnya? Samping kanan saya ini. Banyak masalahnya juga Pak. Samping kiri saya Abdul bersaudara. Banyak juga masalahnya Pak. Maka Allah katakan, Dasat, seolah-olah Allah ingin berkata, Dasat, Abdul, kalau ada masalahmu jadi mau jadi gubernur, bukan menjilat, bukan nyogok, tapi apa masalahnya? Kalau ada masalahmu Allah sampaikan, Istainu bisabri wassalah, sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Jadi ibu-ibu kalau ada masalah dalam rumah tangga, sabar, yang kedua perbaiki solat. Jangan kau curhat di medsos, tak kusangka kau begitu. Teganian kau. Emangnya kalau kau curhat di medsos, ada yang netizen yang bangun salat tahajud 8 rakaat untuk doakan kamu? Paling didoakan kamu di status, semoga bahagia ya. Memangnya itu status Tuhan mau baca? Maka begitu ada masalahmu, sabar. Sudah sosialisasi, sudah kampanye, sudah jual tanah, tidak terpilih, sabar. Iya toh. Saya Pak, dulu Pak PJ 2014 ikut juga Pilwali di Makassar. Iya,
Kalah? Tidak. Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Saya tidak mau dibilang kalah. Tidak mau. Dia lebih banyak suaranya. Andai saja saya jadi wali kota waktu itu, saya tidak tampil di depan Masjid An-Nur ini. Allah kasih yang terbaik. Sabar. Yang kedua, perbaiki sholat. Nah, dalam rumah tangga pasti ada masalah. Ustaz, jelek suami saya. Sabar ibu, Allah tahu itulah yang terbaik buat ibu. Kenapa? Karena kalau suaminya cakep, suaminya malu jalan sama ibu. Kenapa? Karena ibu juga jelek. Itu memang sudah ya. Nah, satu makna dari kisah yang saya sampaikan tadi, hati-hati memilih pasangan, hati-hati mengelola keluarga. Yang kedua, hati-hati memilih pemimpin. Hati-hati milih pemimpin. Saya kasih contoh adik-adik sekalian. Dalam berjamaah, siapa saja boleh jadi makmum. Dalam berjamaah, mulai profesor sampai orang awam boleh jadi makmum. Tapi jadi imam, hati-hati. Kenapa? Karena kalau salah imam, kacau sap. Ya toh? Pernah dengar kisah? Di Tesla ini penghafal Quran, anak remaja yang pergi pondok menghafal Quran. Pulang dari pondok Ramadan, Raraweh, disuruh, "Nak, kaulah didengar hafalanmu." Dia jadi imam. Begitu jadi imam, tiba-tiba ada cicak jatuh, kena telinganya. Namanya kaget, depresi, stres, hilang hafalan. Dia ingat-ingat, apa sambungannya ini? Dia tidak ada. Dia lupa betul apa sambungannya ini. Dia lupa betul. Tiba-tiba dia bilang, "Pak Imam, tolong bantu di belakang." Dia bilang di belakang, "Saya juga tidak tahu." Tiba-tiba anak muda berteriak dari belakang sekali. Dia bilang, "Kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar." Siapa yang salah? Siapa salah? Imam. Contoh lagi, ini waktu saya kejadian di kampung, waktu saya masih SD. Sujud imam lama betul. Kenapa imam lama sekali nih? Ada kawan saya sekarang sudah jadi guru SMP di kampung. Dia angkat kepalanya, dia teriak, "Wih, lenyak imamnya." Bahasa Bugis dia bilang, "Hilang imam." Wah, kacau satu zam masjid. Ternyata imam hilang, kita tunggu-tunggu lama sujud, tidak bangun, ternyata dia keluar. Selesai sholat ditanya, "Pak Imam, kenapa keluar tinggalkan sab?" Dia bilang, "Saya kentut, nak." "Pak Imam, lain kali kalau kentut, kasih bangun kepala supaya kita lihat kau keluar." Dia bilang, "Saya sengaja, nak, saya malu kau lihat." Nah, siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Maka hati-hati milih imam. Insya Allah bulan 11 akan datang Provinsi Riau milih imam. Jangan kau salah milih imam. Kalau kau salah milih imam, kamu, kalau bukan kamu yang dapat, yang pasti anakmu nanti ikut menderita. Ini Riau kan kaya. Saya pergi ke Dumai, gasnya besar, minyaknya luar biasa. Tapi kok masih ada orang Riau pergi jadi tenaga kerja di Malaysia? Banyak kan? Makanya salahnya kalian kalau kau salah milih pemimpin. Pilih yang baik. Kalau ternyata kita sudah ikhtiar pilih yang baik, ternyata mereka berkhianat, serahkan kepada Allah. Maka saudaraku, jangan kau pilih karena dia sekampung, jangan kau pilih karena satu partai, jangan kau pilih karena satu suku, jangan kau pilih karena kau tim suksesnya, tapi pilihlah yang betul-betul kau yakini bisa menyelamatkan Provinsi Riau. Hati-hati milih pemimpin. Yang ketiga, hati-hati milih teman. Hati-hati milih teman. Teman itu menentukan siapa kita. Itulah sebabnya Nabi mengilustrasikan, kalau kau berteman dengan penjual parfum, maka kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat wanginya. Kalau kau berteman dengan pandai besi, kalau kau tidak dapat apinya, kau dapat bara panasnya. Kalau Anda bersahabat ulama, insya Allah ulama itu akan menunjukkan kepada kalian yang baik. Cuma sayang seribu sayang, kita lebih senang bersahabat dengan pejabat daripada para ulama.
kau cium tangannya pejabat, baru 5 menit yang lalu dia korupsi. Mana buktinya? Kalau pejabat mau datang sama kamu, rumahmu kau perbaiki. Kalau perlu horden ganti, makan menu khusus. Begitu kau jemput penghafal Quran, kau jemput, kau kirimi ojek, Grab, rusak lagi setang kakinya satu, setengah matilah kita di belakang tak gantung kaki. Hujan lagi satu mantel berdua. Sudah sampai sedikit lagi Ustaz, sedikit lagi. Liga dua kali tikungan, basah semua kita punya baju. Satu jam kita selawatan, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi, basah semua ketek Pak. Tidak ada kipas angin. Begitu pulang dikasih uang 50 ribu dikucak-kucak. Jangan ketawa, saya serius ini. Tapi saya bersyukur Kabupaten Provinsi Riau ulang tahun dengan membuat tabligh akbar seperti ini. Banyak provinsi ulang tahun pesta ngundang artis. Apa kau dapat kalau ngundang artis? Alamat palsu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, bajunya kelihatan dada pendek pula. Enggak juga kau dikasih pegang? Kau dikasih lihat-lihat saya. Jangan ketawa, saya serius ini. Maka kita bersyukur dibawa kepemimpinan Pak PJ Gubernur sekarang ini, ulang tahun Riau bikin tabligh akbar. Sudah selalu tabligh akbar Ustaz, tapi kali ini spesial. Kenapa? Mendatangkan ulama dari beberapa wilayah Indonesia. Saya baru paham tadi mazhab tentang Riau. Memang kalau geografi beliau dan sejarah lulus A dia Pak Ustaz Abdul Somad. Kalau saya sejarah lulus A minus. Alhamdulillah. Maaf ibu bapak saudara-saudara sekalian, hati-hati milih teman. Pak PJ, hati-hati milih kepala dinas. Hati-hati kalau bapak jadi pejabat besok-besok. Hati-hati milih teman Pak. Teman pejabat itu belum tentu tulus. Yang banyak para penjilat. Bapak mau buktikan, rasakan saja 3 hari yang akan datang Pak. Beda sudah temannya bapak Pak. Iya, waktu kita mau rasakan Pak, bedakan rasa waktu bapak masuk rumah dinas dengan meninggalkan rumah dinas. Waktu kita punya jabatan, siapa. Begitu hilang lewat kita dia pura-pura tidak lihat. Maka keliru para pemimpin kalau Allah berikan kepemimpinan lalu dia tidak gunakan untuk membela agama Allah. Saya biasa kasihan lihat pejabat, kan tidak semua orang dikasih nikmat jadi pejabat. Kalau ulama masuk surga masih ngantri Pak, masuk tapi masih ngantri, lama dia nunggu. Ulama Provinsi Riau masuk surga masih ngantri. Ulama NU, Muhammadiyah, MUI masih ngantri Pak. Ya toh? Tapi begitu katakan gubernur Provinsi Riau masuk surga, enggak perlu ngantri, sendiri beliau masuk Pak. Cuma kadang banyak pejabat, bedanya dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf di penjara dulu baru jadi pejabat. Pejabat kita jadi pejabat dulu. Kau yang bilang. Apakah sepenuhnya salah pejabat? Bukan, salah sampean sedulur-sedulur. Kenapa sampean pilih kalau tahu dia pembohong? Sen kanan belok kiri. Maka kalau kalian benci pejabat-pejabat perlakuan seperti itu, tidak usah menjelek-jelekkan di medsos. Tidak usah memaki-maki di medsos. Kalian bisa kena pasal pencemaran nama baik. Gimana caranya? Balas di bulan 11 nanti. Jangan kau pilih mereka yang suka bohong. Selesai urusan. Pesan khusus, boleh berbeda pilihan, tapi jangan kau berpecah belah. Jangan baper sholat politik. Jangan percaya janji-janji tim sukses. Masih ingat pemilu 2019? Masih? Siapa yang bertanding? Bapak Joko Widodo dengan
Bapak Prabowo. Siapa yang menang? Bapak Joko Widodo. Siapa menterinya? Bapak Prabowo. Satu paket. Kalian bertetangga sampai sekarang masih musuhan. Apa namanya kalau bukan beleng-beleng? Maka saudaraku, penting memilih kepala daerah, penting memilih pemimpin di daerah kita, tapi jauh lebih penting memelihara kemaslahatan dan persaudaraan kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam itu bersaudara. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya, kerjasama. Anak muda jalan-jalan, tahan tuh kakinya, kaki tahan tuh, seluruh tubuh merasa sakit. Aduh. Padahal kaki tahan tuh, mulut. Tiba-tiba mata juga bereaksi, dia cari mana yang luka. Bereaksi berikutnya, tangan mengusap, mulut meniup. Padahal kaki yang luka. Tidak ada orang kakinya tahan tuh. Tuk. Rasa kopi jalan lagi. Begitu mestinya kita di Riau, satu sakit yang lain ikut merasakan. Ya. Jangan berpecah belah. Bersatu. Politik proses 5 tahunan. Tidak senang, tidak usah jelek-jelekkan. Cukup jangan dipilih. Kalian tim sukses, jangan bodoh-bodohi masyarakat. Kalian para calon, jangan kau sogok rakyatmu. Kalian rakyat, jangan kau peras calonmu. Selesai. 5 tahun saja. Jangan sampai pemilih kepala daerah kita meninggalkan dosa jariah dan meninggalkan perpecahan di antara kita. Ya, adik-adik sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu yang sangat terbatas. Pesan khusus, jaga persaudaraan, jangan berpecah belah. Ya. Nah, berikutnya. Belum? Terus. Terus. Saya bukan calon. Yang terus Pak PJ saja. Nah, adik-adik sekalian, saudara-saudaraku yang saya hormati. Berikutnya, dalam rumah tangga ketika ada masalah, ya, ketika ada masalahmu tadi itu, sabar, sholat. Saya sudah sholat Ustaz, kenapa masalah saya tidak selesai? Kok tidak ikhlas? Hayalah sholat, asar lagi. Saya sholat Ustaz, betul kok sholat, tapi main-main. Allah. Ya kerakmu. Fatimah. Malik yaumin. Ada malah sholat kayak tidak makan aja. Karena kau yang pelakunya. Ada juga sholat terlalu semangat. Allahu Akbar. Kau ketawa karena kau alami semua. Maka kalau ada persoalan, tidak usah kau cari kambing lain, kambing hitam. Lebih baik kau koreksi sholatmu. Kalau sholat baik, Allah yang selesaikan. Itu janji Allah, bukan caleg. Oh, kalau caleg Pak Andi saja boleh kita dijanji surga, surga pun dijanjinya. Dia bagi-bagi kartu nama, pilih saya, sama-sama kita orang siak. Ada masalahmu, telpon saya 24 jam. Begitu terpilih dia ganti nomor HP-nya. Tapi kalau Allah yang janji, Allah pasti berikan. Kau sholat, saya yang selesaikan masalahmu. Saya sudah sholat Ustaz, kenapa masalah saya tidak selesai? Berarti Allah tahu itu masalahmu akan menjadi amal buatmu. Sholat Ustaz, kenapa masalah saya tidak mau berhenti? Kok Allah tidak dengar doa-doa saya dalam sholat saya? Sangka baik. Berarti Allah tahu bukan itu yang terbaik. Pak PJ dengan Pak Abdul Wahid. Ya, sudah ikhtiar. Kita doakan menang. Kalau tidak menang, berarti itulah yang terbaik. Ya, saya dulu daftar Akabri kan, tidak lulus, gara-gara ceper. Senang betul kau dengar saya ceper. Saya protes pada Allah waktu itu, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek?
kok tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Kawan saya lulus, dia sekarang AKBP, dua bunga, pakai baret merah, reserse. Saya lulus jadi ustadz, pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, kuceramai semua. Allah kasih yang terbaik. Ini resep buat Pak PJ ya. Saya berdoa ustadz, kok tidak Allah kabulkan? Berapa lama kau berdoa? Tahu Nabi Zakaria? Itu Nabi Zakaria minta anak sejak usianya 21 tahun. Kapan Allah kasih? 90 tahun sampai Zakaria sendiri berkata, tidak mungkin saya punya anak ini, saya sudah tua. 21 tahun, 90 tahun baru Allah kabulkan. Itu Nabi. Puluhan tahun baru Allah kabulkan. Kamu berdoa pagi mau malam dikasih, padahal kau tukang tipu. Istrimu aja kau tipu. Alasan rapat, ternyata pergi merapat. Mau dikabulkan doa, emangnya ada orang dalam? Ya, ada masalah, saudaraku perbaiki sholat. Kecil buat Allah, adik-adik nih, adik-adik. Kecil buat Allah, kasih apa yang kamu mau. Saya kasih contoh, paling sederhana. Ada kau punya dua sahabat. Satu, 5 kali ketemu sehari. Satu, cuma sekali ketemu satu minggu. Satu, 5 kali ketemu, dan kalau dia ketemu, dia bawa oleh-oleh 5 kali sehari. Satu, cuma sekali sepekan, itu pun tidak bawa oleh-oleh. Mana kalian lebih senang? Yang mana? Yang rajin ketemu dan bawa oleh-oleh. Maknanya apa? Sholatmu 5 kali sehari semalam, begitu mau cinta kepada Allah, Allah pasti cinta. Kalian sudah 5 kali sehari semalam, kalian yang hari Jumat saja paling terlambat datang, paling cepat pulang, orang khotbah kau tidur, ada masalahmu, pasti Allah enggak perhatikan. Kasih lagi contoh sederhana. Saya sahabat dengan Pak PJ. Saya datang ke sini ke Pekanbaru. Assalamualaikum Pak PJ, saya mau ke pondoknya UAS, tapi saya tidak ada mobil. Oh Pak PJ katakan, aduh saya lagi di Jakarta ini Ustaz. Tapi don't worry, be happy. Tahu kan artinya itu? Pokoknya tahu sajalah. Saya lagi di Jakarta, pasti tenang Ustaz. Pak PJ telepon ajudan. Ajudan, siap. Tolong, itu ada Ustaz Dasat, kau jemput di bandara, bawa mobil yang baik, full tanki, jangan lupa kasih oleh-oleh. 30 menit kemudian datang ajudan, Pak Ustaz, ini mobil, silakan Pak Ustaz pakai selama Ustaz di Pekanbaru. Ini bensin full, ada pembeli oleh-oleh. Selesai masalah saya. Kenapa? Saya akrab sama Pak PJ. Sebaliknya ada pula datang dari Sulawesi, tidak pernah kenal, tidak pernah ketemu, tidak pernah dengar nama, datang. Assalamualaikum Pak PJ, saya ada di bandara, boleh pinjam mobilnya? Siapa dia telepon Pak PJ? Kapolres. Tangkap dia, tukang tipu itu, enggak kenal kok tiba-tiba tangkap dia, tangkap, pasti tukang tipu. Begitu juga kalian, enggak pernah sholat, sholatnya cuma hari Jumat, paling terlambat datang, cepat pulang, orang khotbah kau tidur, tiba-tiba ada masalah dalam rumah tangga. Ya Allah saya sudah capek hadapi istri saya, ya Allah saya sudah capek hadapi suami saya, dia, ya Allah tolonglah saya, kata Allah. Malaikat, karena dia sudah capek hidup, cabut nyawanya. Ya, kasih lagi contoh sederhana. Jadi kalau dalam rumah tanggamu ada masalah, sholatmu pasti bermasalah. Contoh lagi, Pak PJ punya ajudan. Ada kan Pak ajudan? Nah, kalau beliau panggil ajudan, itu ajudan, ajudan, biar dia lagi tidur, makan kacang, dia lompat, dia makan dengan bungkus. Siap, 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 siap. Iya Pak ya? Mana ada ajudan dipanggil? Ajudan, tunggu dulu Pak. Kau bilang tunggu, dikemutasi kau jadi Satpol PP, polisi setengah. Ada polisi. Biasanya polisi Satpol PP itu pegawai honor, namanya PTT, pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai.
Itu pegawai honor biasa aja itu. Dan saya tahu lagunya kalau pegawai honor. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Nah, tuh, Pak PJ panggil ajudan. Ajudan siap. Coba kalau dia bilang tunggu Pak, ajudan, Bapak tidak lihat saya sibuk? Tidak mungkin. Itu Pak PJ pun padahal ada pensiunnya, ada mutasinya, ada wafatnya. Takut betul manusia sama manusia. Coba Allah panggil kalian. Hayya 'alas shalah. Apa jawaban kalian? Meeting. Lagi ada pembeli. Hayya 'alal falah. Sini saya kasih kau kemenangan. Adik-adik tahu enggak itu artinya? Hayya 'alal falah. Sini saya kasih kau apa yang kamu mau. Itu hayya 'alal falah. Tapi kita jawab, tunggu lagi ada pembeli. Akhirnya lah, ya sudahlah, kau uruslah kau ke pembelimu. Pantas 30 tahun kau jadi PNS, tidak bisa lepas dari kredit. Karena Allah kau suruh menunggu. Maka dede sekalian, yang lagi cari calon istri, yang sudah ada istri tapi penuh masalah dalam rumah tangga, sabar, tingkatkan kualitas sholat. Kalaupun kamu minta, dan apa yang kamu minta tidak dikasih, jangan sangka buruk. Sangka baik berarti apa yang kita minta tidak baik. Kepada suami sangka baik, kepada istri sangka baik. Ibu-ibu jangan sangka buruk kepada suami. Kalau ditelepon tidak dijawab sangka baik, oh berarti dia lagi sholat duha. Telepon duhur tidak dijawab, oh suamiku lagi berjamaah. Sangka baik. Sore lagi tidak dijawab, oh berarti HP-nya tertinggal di mobil. Tiba-tiba masuk WhatsApp, saya lihat suamimu bonceng cewek, cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Ya kan enak kalau gini, sangka baik. Iya toh, kok sangka buruk, gelisah. Makanya sama istri saya, mamanya Cek, saya bilang, apa kau curiga terus? Saya ini ahli agama, tidak mungkinlah saya berbuat maksiat yang haram-haram. Dia bilang, istri saya itulah yang saya cemaskan, kalau kau berbuat yang sunnah. Baiki sholatnya, perbaiki doa. Ada masalah, tapi mustahil Allah dengar doamu kalau tidak sholat. Kenapa? Sholat ini kuncinya ibadah. Adik-adik sekalian, kalau kau mau melihat istri, lihat sholatnya. Adik-adik putri, kalau mau kau lihat calon suami, lihat sholatnya. Adik-adik sekalian, kalau kau mau lihat calon pemimpin, lihat sholatnya. Kalau dia tidak pernah datang ke masjid, jangan percaya, Tuhannya aja dia tipu. Ya, sholatnya. Apalagi kalau dia jadi imam, pasti sholatnya. Masya Allah. Ya. Ini bukan kita bahas soal politik ya, bukan, cuma mengajari soal memilih pemimpin. Kalau kau salah milih pemimpin, sengsara bukan cuma kamu, bisa anak cucumu. Saya kasih contoh sederhana. Adik-adik masih ingat masa perjuangan nenek-nenek kita, mereka wafat, mereka mempertaruhkan jiwa raganya. Apa mereka yang menikmati hasil perjuangan? Tidak, siapa yang menikmati? Cucu-cucunya. Jadi kalau bapak ibu memilih pemimpin yang baik, bukan cuma bapak ibu yang akan nikmati, 10 tahun yang akan datang anak kita tidak perlu ke Malaysia menjadi tenaga kerja tukang tombak-tombak sawit. Kenapa? Karena bumi Indonesia kaya raya. Tapi sayang seribu sayang, kalau kita salah memilih pemimpin, maka negeri kita ini akan dinikmati orang-orang yang datang. Bahkan seperti yang dikatakan guru kita tadi, Ustadz Abdul Somad, kekayaan negeri kita dibawa keluar. Maka pilihlah pemimpin yang betul-betul kamu yakini baik dengan cara lihat sholatnya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya orang Bugis sebenarnya itu tidak pandai berpantun. Maka dalam budaya tutur orang Bugis tidak ada pantun, kecuali pantun itu ada di Betawi, di Kalimantan, Sumatera, tidak ada di tanah Bugis.
menghormati guru saya Ustadz Abdul Somad, maka saya akan berpantun. Ya. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Gurunda, mungkin jika berkenan sekalian membacakan doa penutup Gurunda. Habib Muhammad, kami persilakan untuk membacakan doa penutup. Tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la hawailana mahruma wa la 'an babika matruda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana warhamna antal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita tutup kajian hari ini dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum bubar, kita akan berfoto bersama para sekalian. Jadi para guru-guru kita akan berfoto belakangi jamaah. Jadi insyaallah semua akan terlihat. Jadi para hadirin sekalian, kita akan bersama-sama kumpul keluarga. Insyaallah mungkin bisa kita sebarkan di sosial media keluarga kita nanti. Monggo silakan rekan-rekan media untuk mengambil gambar dari sisi depan.